Kita panggil mama dulu. Panggilnya kenceng. Lu mau? Bukannya ditutup, mak. Ayo makan. Dibuka atas di mana sih? Kagak ditutup. Biasaan. Bapak sini dari bos. Ngacak makan malah dianya malah berang. Dia tadi makan ayam di ada semacam yang chicken-chicken gitu. Jangan ini. Di chicken-chicken gitu. Ayam-ayam ya yang ada nasinya itu makan sana. Nasinya. Mama nambah nasinya 2 porsi, enggak tanggung-tanggung dia. Nah, sekarang mau ajak makan lagi malah dia pergi berak dulu dia. Jadi. Jangan jahil tas, kamu tas. Gimana sih? Itu yang bagian pembahasan, jangan itu baru dinat itu. Tas gurun, coba kok itu tas itu dicudik itu punya siapa itu yang warna biru? Ini. Di sonoan, gak terlalu deket. Ya sekolah. Ini siapa itu? Punya kamu kan? Ya? Astaga, kasih mama, dia mau pakai. Aduh, mulas. Gue coba. Ayo makan. Ayo makan, mama, makan. 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 Oke, kita makan dulu. Makan. Udah duduk sana dulu. Pas, mending tas atas pulang, mending tas. Mau ke sana dulu bentar. Ayo makan, Mas. Aduh. Kenapa, Koy? Aduh. Hah? Aduh. Hah? Tenangkan, Mas. Apanya? Nenek. Sakit. Kok bisa? Kamu kemana? Udah piring. Ini bukannya udah ada piring itu? Bantuan buat kamu. Ya tinggal itu mangkok aja bagi dua. Tuh, tas ambil piring tas. Seela mau makan aja begitu amat dramanya. Makan malam ini adalah apa itu namanya ya? Tempe goreng. Tempe goreng, sate seporsi. Sate seporsi ada sayur. Sayur apa itu? Sayur katup campur kangkung. Katup tuh baru nyayur apa bukan? Enggak, yang tadi. Ah, kagak enak banget kangkungnya lu bikin masak katup banget. Mana enak deh? Ambil piring. Oh, ambil piring apa, Mak? Lu ambil piring lawak kali. Rupanya. Itu, khusus ngasih makan mulu. Kamu tuh harus banyak makan. Enggak berhenti-berhenti ini ya kucing, kalau diturutin. Kamu mana makannya, Tas? Ini bubur. Beneran bubur? Remote, Tas? Ini duduk di bawah, bangun. Cina. Nah, ujungnya kena di sini ya? Iya. Lagian nggak bisa diem banget, duduk. Makan di bawah, di atas-atas, nggak boleh atas bawah. Iya. Dari bawah ke atas boleh. Kamarnya lo isek kok? Sebagai ini disidukin tadi kan kalau di rumah makan aku yang subuhin. Kali juga mama ini nih tas. Sini. Kasih kasih. Kurang nambah. Ini tas, tempenya. Gurih banget, masih baru. Mm-hmm. Gila sih makan lo. Aku taruh di tengah begini nih. Ini tempe. Ini makan malam. Mama ada jam berapa? Jam 8.01 menit. Bola kali. Ini cabai kecil ceramah. Bismillah. Berarti kamu udah makan dari tadi, Tas? Mari makan. Lagi cembut kan? Kamu gak lihat? Nah, tuh, saya angkat semua.
dia masak dia sendiri rambutin itu masak. Apa itu tak? Kamu kan udah minta dikasih khusus. Kok ada tomatnya sih asem-asem? Kamu paling normal, tapi tidak tahu. Ini sakitnya. Kamu minta kan? Bagus di bawah merah. Kan bumbu apa namanya bumbu ini tempe ya begini berhenti aja ya beli ada di beli berhenti bantalnya kurang sih. Makanan bergizi dan manula siapa? Makan sate tempe tuh kan ditawarin tadi bilang mah kira sudah nyoba sajajan kalau kayak gitu kan jadi mengisi-ngisi ini sebenarnya kalau ketahuan orang kan jangan dipocorin ya ya nggak goreng semua tinggal 2 biji nggak apa-apa. Kurang terus main bola di Indonesia begitu. Kalau saya kesel main bola kesel saya masukin ke gawang sendiri setahun lebih dimarahin sama temen-temennya. Kenapa nggak baik lawannya menang? Gitu dulu kurang nambah lagi. Ini siapa irisin bawang? Kamu.
cabe juga enggak usah. Oh, satenya tuh enggak pedes, Sas. I say mok mok yam mok. Ya udah. Enggak apa-apa. Korea Selatan versus Indonesia. Rabu tuh 30 Agustus pukul 18.30. Kapan? Kok cabenya enggak ada pedes-pedesnya? 30. Emang cabe mahal kah? Cabe yang kecil. Iya, maksudnya cabai mahal kah? Enggak. Biasanya kalau cabai mahal itu enggak pedes. Eh, belum beli cabai lagi. Tuh beli yang di Panjar seperapat. Apat. Soon. Cabai kecil. Ini pas angin dimatiin belum sih? Blower. Blower mana? Dapur. Tahu tas belum? Mati ntar. Sayang, makin ya. Anu nih. Aku pesen satu. Satu-satu aja satu yang benar. Mau serap ini kan. Kamu sih gaya juga. Apa sih? Ngomong lupa apa itu? Aku yang lupa. Nyembur semua aja deh. Bawang putihnya nyelekit tadi. Enggak. Karyawan di atasnya. Siapa? Aku. Bibir atasnya bawah. Di atasnya. Di sini nih. Kecilin di bawah. Gigi. Makanya kalau nyedot itu pelan-pelan ya. Untuk air panas ya gak pelan-pelan. Semeromong rasanya gitu. Satenya kah? Mahal satenya. Dijambal aja. Ini tempenya lagi. Risetmu. Jangan malu-malu lah. Dia juga malu-maluin. Panasan suara gemerontong. Mantai tas. Kok tuh sate kagak ada asin-asinnya ya? Mati nih. Mati nih. Bis lah. Ini sate kagak ada asin-asinnya ya, Mak? Sama sekali ya? Ini semangat satu yang disono kali ya? Mau makan kacangnya nih. Duluan. Aku kenyang. Alhamdulillah. Masa aduh kenyang. Alhamdulillah, malam ini kenyang. Banget. Siang tadi makan di luar. Nambah satu porsi. Nambah satu porsi mamanya. In your little house in your garden. Apa tuh marah-marah? Marah-marah lah, hilang garam.
Kenapa, Mak? Biasa, kalau menang begitu. Tidur-tiduran. Tidur-tiduran kalau menang pura-pura sakit terus digotong. Kalau saya dari wasitnya terseret. Barangan kamu. Terseret bawa ke pinggir. Mendorong doang. Tendang. Tuh, tanggalan sebenarnya tuh. Tuh kan enggak kenapa-napa sih ya. Banten. Dorongan banten mulu. Anton. Iya kagak ada asin-asin sama sekali, anyep banget. Harusnya dikasih garam atau apa nih sebelum dibakar tuh. Kan bumbunya gitu juga, apa nggak dikasih kecap? Udah jatuh lagi noh. Kantin ditendang kakinya sontolonya. cengkel tuh marah tuh. Itu kan tendang kakinya tuh. Sakit deh bener tuh. Kipernya sudah babak belur itu sebenarnya. Nah, udah capek banget babak bubuk guys. Udah tinggal satenya mah, habisin mah. Sudah makan 4 nih. Mah, satenya habisin daripada nyimpen. Sama kuah-kuahnya sekalian. Ya makan banyak. Ya aku udah makan 4-5 kali itu mah. Tusukannya ada 5. Masa kamu ngabisin mulu nih? Itu ada berapa? Ada 2, ini 5. Berarti kau makan sama tusukannya itu. Tusukannya enggak ada. Salah tadi itu. Hah? Ya, aku yang makan berarti ini. Tusukannya di sini. Titik putih bener. Titik putih. Penalti dia. Aduh kalau penalti. Golan lagi nyangis dia. Dua-dua jadi. Bukan. Padahal kesenggol tadi loh. Handball tadi sebenarnya. Itu wasitnya memang kayak nyeting supaya yang menang itu dibalik. Kelihatan banget cara gerakannya. Tuh, kan ngeletak lagi tuh satu lagi tuh. Ngeletak aja. Nah. Tuh masih guling-gulingan aja. Kecapean pada begitu. Apaan sih? Minta dianulirin. Itu yang tadi, yang ke tangannya. Lawan apa? Buff itu Bali. Barito. Main kandang itu Bali. Enggak tutup lah. Tempatnya. Ya, tinggal kau makan aja, suruh kau makan juga. Kenyang ya? Alhamdulillah, kamu bisa makan dengan kenyang. Iya, masa ntar sisa semua buat dia ya? Gemuk ya? Gemuk sendiri, saja.
ada bawangnya. Karena ada yang bilang katanya suami nggak pernah nafkahin gitu, harus cari nafkah sendiri. Nah, kamu tinggal makan mie gitu. Syukur, alhamdulillah makanannya ada. Saya kan belum pernah dengar kamu pagi-pagi bersyukur, alhamdulillah gitu. Yang ada kamu dibangun anaknya, ma bangun ma, udah jam 6 lewat. Gitu, bukannya bangunin anaknya supaya bangun pagi. Tapi kan kamu tidur juga, Tas. Nah, aku ngantuk, ma. Tidur lagi, sholat dulu baru tidur. Diseret dulu. Tadi diseret, Tas, ya, Tas. Memang kalau mau enak, itu adem. Itu blower nyala, tapi jendela tutup, Tas. Adem banget, kamu tidur juga nyenyak sekali. Nggak kaget-kaget. Mau pindah juga nggak tahu. Iya. Tapi katanya pas meluk ini, meluk kok mama nggak ada katanya gitu. Kapan? Malam. Tanyain gimana bisa aja kamu pindah. Wah, aku meluk, mau meluk mama malah mamanya nggak ada ya. Sini Das. Ini duduk situ, ha, duduk. Sakit enggak? Masih sakit enggak? Makanya jangan dibawa, langsung bangun ya udah. Duduk tidur. Emang gimana ceritanya semalam kamu bisa manggil mama itu jam berapa? Jam 5? Kamu manggil mama? Jam 5 itu sudah pagi. Mama enggak usah dipanggil juga akan keluar. Biasanya papa yang bangunin, ma bangun, Tasya udah bangun, begitu. Kamu ketok dulu nggak pintunya? Enggak. Kamu langsung nengel aja gini di dengan muka. Enggak, nengel aja. Tadi muka depan. Terus? Nengel. Terus mama gimana? Pas hara melek, dia langsung betul. Kok langsung metu? Langsung tidur lagi kamu? Apaan? Tadi kan mama yang bangunin kamu, Tas, itu yang kemarin kali. Tadi pagi. Tadi pagi, kamu semalam kan pindah sama saya. Iya. Pindah sama saya itu mulai jam berapa itu kan? Jam 23. Saya bilang, ma, di depan banyak orang mungkin pada kerja kali gitu, terus kita pindah aja sini, terus di tasnya di blower saja gitu, tapi jendela tutup semua, jadi kalau motornya keluar masuk kan nggak kedengeran gitu. Ya bener, nah, di depan kan banyak motor keluar masuk, tasnya nggak denger itu, pintu-pintu tutup semua, jadi kedap, ada suara nyenyak tidurnya. Karena ini ruangannya kan ruangan dibuat kedap, jadi kita teriak-teriak kayak apa juga yang di luar nggak begitu kedengeran. Tapi kedapnya nggak terlalu karena kita tutupnya pakai itu kan, pakai apa namanya, flanel. Kalau tutupnya flanelnya double luar dalam ya biasanya lebih kedap. Ini semua lubang udah. Terus kalau jendela pakai karet, eh? Enggak dong. Oh, kadang ditutup kawat. Kawat doang, kawat nyamuk. Kalau kita tutupnya pakai flanel, jadi kedap. Dan ini udaranya di blower ke belakang. Di belakang masih terbuka itu. Udah, tapi pindahin dulu. Tas. Belajar jadi perempuan ini dipindah-pindahin itu. Ya maksudnya, kalau perempuan itu belajar bukan soal hanya makan saja gitu. Kayak papa kan memang sudah biasa gitu kan, habis makan ya sudah gitu kan. Nah, tapi kalau kamu tidak, kamu belajar coba beresin itu mejanya, nanti dilapin begitu. Itu normal. Terus jangan ngambekan.
giliran dimintain tolong sama orang tua ngambekan, nanti giliran kamu minta jajan gantian papa mama ngambek, itu diberesin itu meja yang itu dirapiin. Mama jangan malas, jangan ditinggal, kalau ditinggal nanti gak akan diberesin lagi sama kamu. Saya juga nanti ketemunya. Wah, minuman bekas, gelas. Ini gelasnya juga. Tas ini gelas satu lagi, tas. Masa borongan ya? Iya, iya. Harus begitu memang. Nah, begitu. Satu lagi nih. Hah? Bagaimana? Memang harus begitu. Tas, tuh kan, belum balik juga. Nih, gelasnya. Gelasnya nih. Gelasnya. Nah, begitu. Nah, itu busil taruh sini lagi, tulisannya. Hah?